Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karya Al-Imam Ahmad ibn Ata'ilah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi masyaykhina fid dharaini amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-49. Beliau berkata, La ya'azumul dhanbu indaka azamatan tasudduka an husnil dhanni billah. Tidaklah kau anggap besar sebuah dosa sehingga menghalangimu untuk berhusnul dhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna man arafa rabbah istazghara fi jambi karamihi dhanbah. Karena barang siapa yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan menganggap kecil dosanya dibanding dengan segala karunianya. Setelah kita membahas hikmah sebelum episode kali ini, yaitu bahwasanya tanda-tanda dari matinya hati adalah tidak sedihnya kita tatkala sebuah taat, sebuah amal soleh, sebuah ibadah terlewatkan oleh kita, dan juga tidak adanya penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan. Pada hikmah kali ini, yang dimaksud dengan penyesalan itu adalah penyesalan yang tidak menjadikan seorang hamba itu putus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, mereka yang melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Dalam ayat yang lain dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni tatkala Allah itu disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dhalik, akan tetapi Allah mengampuni apa yang selain kesyirikan. Dalam ayat ini mengajak kepada kita yang alhamdulillah diberikan kenikmatan al-iman wal-islam agar senantiasa tidak putus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Al-Imam Ahmad ibn Athaillah menjelaskan, La ya'azumu dhanbu indaka azamatan tasudduka an husni dhanni billah. Jangan sampai kamu merasa dosa itu sangatlah besar sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa ini. Kemudian perasaan tersebut menjadikan kita putus asa, putus harapan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dosa itu adalah sesuatu yang kecil jika dibandingkan dengan sifat karunia Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kasihan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, manusia terbagi menjadi tiga bagian.
Yang pertama adalah ahlul bidayah, itu orang yang dalam permulaan. Kemudian yang kedua adalah ahlul wusta, yaitu orang yang golongan pertengahan. Yang ketiga adalah al-wasilun, yaitu orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pemula, dia senantiasa menjadikan al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah lebih besar daripada ar-raja, harapannya. Sehingga tatkala dia merasakan al-khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa berijtihad, senantiasa berusaha dengan sekeras tenaga untuk melaksanakan segala ibadah, untuk menjalankan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berijtihad fina di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lanahdiyannahum subulana. Allah akan memberikan jalan kepadanya. Ini adalah merupakan ahlu al-bidayah. Adapun ahlul wusta, yaitu senantiasa at-tawazun, senantiasa seimbang antara al-khauf dan rojanya, antara takut dan harapannya. Sehingga dikatakan al-mu'min itu kat-ta'iri baina janahain, seperti burung di antara kedua sayapnya, yaitu antara sayap al-khauf dan sayap ar-roja. Al-khauf sehingga tidak menjadikan dirinya melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan sebuah dosa. Ar-roja sehingga dia senantiasa husnudzon kepada Allah SWT, senantiasa berbaik sangka bahwasanya amal ibadah yang dilaksanakannya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-wasilun, yaitu orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah unsur ar-raja, nilai harapnya adalah lebih besar daripada nilai al-khaufnya. Karena apa? Mereka senantiasa tidaklah melihat apa yang terjadi pada diri mereka atau di sekitarnya adalah melainkan merupakan aqdarullah, merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan demikian orang itu, yaitu orang yang telah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melihat semua itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus ridho. Tatkala yang ditakdirkan baik Allah Subhanahu wa taala, maka mengucapkan alhamdulillah tanpa melihat ini adalah merupakan usaha dari dirinya, akan tetapi ini adalah semata-mata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tatkala melakukan sebuah dosa, dia tidak tayas, akan tetapi melihat ini adalah merupakan teguran yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menganggap diri kita adalah merupakan akhosun nas, yaitu orang yang paling rendah, orang yang paling hina. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka dari itu dia senantiasa mendahulukan roja, nilai harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada rasa takutnya. Maka dari itu marilah kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hamba-hambanya yang dicintainya, hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan ridho darinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.